Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku. How are you guys? Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. As always, setiap malam Jumat dan malam Senin, waktunya gue buat balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian. Dan di video kali ini, setnya agak beda ya guys ya. Jadi kita pindahan nih ceritanya. Jadi kalau biasanya gue bikin konten hormat itu di ruang tengah rumah gue, sekarang gue pindah ke satu ruangan khusus ya. Jadi gue udah set satu ruangan khusus buat gue bikin konten hormat, supaya bisa lebih proper aja gitu buat syuting konten hormatnya ya. Padahal kemarin di ruang tengah udah bikin konten hormat hampir 300 episode ya guys ya. Ya udahlah, mudah-mudahan kedepannya bakalan lebih produktif. Dan dari ribuan komen yang udah masuk yang gue bacain dari kalian, yang kurang lebih isinya, "Bang, bosen lihat topi lo. Bang, ganti topi. Bang, buka topinya dong. Bang, penasaran kalau buka topi kayak gimana?" Ya, kayak ginilah tampilan gue kalau misalkan gak pakai topi ya guys ya. Akhirnya di episode hormat kali ini, gue putusin buat udahlah gak usah pakai topi ya. Biar lebih fresh aja gitu tampilannya, biar gak terlalu monoton ya kan. Ya, mudah-mudahan kalian suka sama tampilan hormat yang baru ini ya guys ya. Kalau kalian suka, jangan lupa di like videonya, oke? Dan di video kali ini, gue masih pengen ngelanjutin buat ngebahas video-video penampakan yang viral belakangan ini. Kita udah sampai ke part 10. So, buat lo semua yang belum nonton part-part sebelumnya, lo bisa tonton dulu, linknya gue taruh di bawah. Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Kita mulai video pertama kali kita hari ini dengan sebuah video yang super duper creepy. So, baru-baru ini ada sebuah video yang diupload oleh seorang cewek bernama Wita yang viral. Jadi ceritanya doi dan teman-temannya itu baru aja selesai nganterin temennya pulang ke kosan. Terus mereka tuh lanjut rame jalan balik, ngelewatin sebuah gang kecil gitu. Mereka tuh ceria-ceria aja ya, sambil video-video dan ngobrol-ngobrol. Sampai mereka pulang dan post video itu di IG story-nya. Nah, abis di-post, di antara mereka tuh baru sadar kalau ternyata ada yang aneh sama video itu. Coba deh, sekarang lo perhatiin video yang ini baik-baik. Ya, hati-hati di jalan ya. Dadah. Mungkin di antara lo semua masih banyak yang gak paham ya, penampakannya yang mana sih bang? Coba deh lo perhatiin ke arah belakang cewek berbaju putih dan berkerudung hitam yang ini. Pas doi lagi jalan di gang itu, tiba-tiba di sampingnya muncul sesosok berkain putih yang gerakannya itu aneh banget. Bahkan abis papasan dan jalan ngelewatin sosok itu malah balik ngikutin mereka. Dan gerakannya itu loh, aneh banget men. Emang video ini gak kelihatan terlalu jelas ya, karena cahayanya gelap. Tapi banyak yang bilang kalau ngelihat sosok itu, jalannya itu kayak kayang. Anjir lah, itu apaan men? Ngelihat dari ekspresi orang-orang yang ada di video ini, itu kayak legit banget ya. Sama sekali gak kelihatan ada yang janggal atau settingan. Gue yakin banget kalau yang tadi itu bukan sekedar plastik, kantong kresek. Gue yakin itu bukan sih. So, apakah yang tadi itu mungkin bocil? Mungkin mereka itu papasan sama bocil yang kebetulan terus bocil itu balik ke belakang dan ngelihat si cewek ini selfie, terus doi iseng aja gitu buat ngeprank dan nakut-nakutin dari belakang. Atau jangan-jangan emang bener kalau yang tadi itu penampakan kunti kayang. Gimana nih menurut lo? Rambut. So, video yang berikutnya ini sempat viral banget. Bahkan salah satu video ini di TikTok itu udah ditonton lebih dari 80 juta kali. So, langsung aja lu tonton dulu videonya. Keluar
keluarin sini, Mak. Kambingnya. Jangan yang lepas. Ini yang lengket ini. Lepasin apa, Bim? Ini udah digigit tuh. Gak banyak informasi yang bisa gue dapetin dari video ini, dan video ini tuh di re-upload banyak banget di TikTok. Sampai-sampai gue itu gak ngerti lagi siapa original uploadernya dari video ini. Gue gak tahu di mana video ini diambil, tapi kalau ngedengerin dari bahasa orang-orang yang ngobrol di video ini, gue yakin video ini masih diambil di salah satu wilayah di Indonesia ya. So ada sekelompok orang yang terbangun tengah malam karena ngedenger suara kambing peliharaan mereka yang teriak-teriak seolah kayak kesakitan. Pas mereka cek, ternyata salah satu kambing itu sedang diserang oleh sesosok makhluk berambut panjang yang mereka bilang itu hantu air. Mereka namain kayak gitu karena asalnya dari sungai. Mereka juga bilang kalau emang beternak kambing deket sungai itu berbahaya banget karena rawan diserang sama hantu air ini. Tapi pas gue bacain komen-komennya, banyak yang bilang kalau itu namanya kuyang. Tapi kalau kuyang itu kan setahu gue nyarinya bayi ya. Kenapa di video ini doi malah makan kambing? Apakah sekarang makanan kuyang itu udah makin jarang? Atau jangan-jangan kuyang sekarang itu prinsipnya nggak ada rotan akar pun jadi? Coba deh kalau misalkan lu semua yang nonton video ini ada informasi lebih tentang video yang tadi, please kasih tahu gue di komen di bawah karena gue sendiri juga pengen tahu banget guys. Sendok. Video yang ketiga ini juga nggak kalah aneh guys. So di video ini ada seorang cewek bernama Heni. Suatu malam doi itu beli angsley di gerobak pinggir jalan. Kebetulan yang jual itu ibu-ibu ya, dan doi iseng aja gitu buat ngevideoin pas ibunya lagi bikin angsley buat doi. Awalnya semuanya itu baik-baik aja dan sama sekali nggak ada yang aneh. Sampai doi pulang dan lihat lagi rekaman video itu. Pas doi mau upload video yang tadi itu ke IG story-nya, doi baru sadar kalau ada yang aneh sama video itu. Coba deh, sekarang lo perhatiin video yang ini baik-baik. Sekali lagi ya, gue kasih tahu, perhatiin video yang ini baik-baik. Pas ibu itu selesai ngambil sesuatu di dalam toples pakai sendok dan mau ngambil kacang di toples sebelahnya, tiba-tiba sendok yang barusan dipakai doi itu bisa terbang sendiri tinggi banget sampai akhirnya jatuh ke dalam toples yang berisi kacang itu. Pas gua slow-mo videonya di editing, gua yakin banget kalau sendok yang tadi itu fix 100% pasti kesenggol sama ibu ini. Iya kan? Tuh, coba lihat. Iya kan? Emang kesenggol sama ibu ini. Kelihatan jelas kan? Tapi yang aneh buat gue, kenapa terbangnya tuh tinggi banget? Padahal kesenggol sama ibu ini tuh pelan banget loh. Itu tuh yang bikin videonya itu jadi aneh banget. Karena gerakan tangan ibu ini sama gerakan sendok yang tadi itu kayak gak sinkron sama sekali. Gerakan tangan ibu ini tuh kayak pelan, sedangkan sendok yang tadi itu gerakannya bisa terbang tinggi banget. Gak tau deh apakah cuman gue yang ngerasa videonya itu aneh, atau lu juga? Upacara. Seperti biasa ya, setiap tanggal 17 Agustus pasti ada upacara bendera. Terutama buat yang masih sekolah dan kerja di instansi pemerintah maupun swasta. Nah, beberapa waktu yang lalu ada sebuah cuplikan video upacara yang viral nih. Dimana persis pas momen lagi ngebacain Undang-Undang 1945, orang-orang tuh pada salfok sama sesuatu yang nongol di belakang cowok yang lagi baca undang-undang ini. Coba deh, sekarang lu perhatiin baik-baik video yang ini. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
ada sosok bapak-bapak tua yang kulitnya itu kayak gelap banget dan kayak pucat ya. Warnanya tuh udah kayak desaturate gitu, beda banget sama warna di sekitarnya. Dan kalau gue perhatiin, Doi itu pakai baju ala-ala veteran gitu. Iya gak sih? Kayak pejuang zaman dulu. Dan lagian gelagat Doi itu juga aneh banget. Kenapa Doi itu berdiri di belakang pohon? Kesannya tuh kayak ngumpet gitu. Padahal kan kalau misalkan Doi emang mau lihat upacara ini, ya nggak apa-apa juga gitu. Nggak perlu sembunyi-sembunyi dan nggak bakalan pernah diusir juga ya kan? Makanya gelagat Doi yang aneh ini yang bikin netizen tuh jadi mikir kayak bukan orang gitu. Dan banyak yang percaya kalau yang tadi itu adalah arwah pejuang yang udah wafat. Tapi kalau gue nih ya, jujur ya, gue tuh malah lebih percaya kalau yang tadi itu orang beneran. Ya emang ada bapak-bapak tua yang lagi nonton upacara bendera itu dari kejauhan. Dan mungkin Doi itu sungkan aja gitu buat masuk ke areal wilayah upacara bendera itu. Mungkin Doi mikir takut mengganggu jalannya acara atau gimana, makanya Doi itu sembunyi di belakang pohon itu. Itu sih menurut gua. Tapi gimana nih menurut lo? Apakah yang tadi itu benar kata netizen kalau yang tadi itu arwah dari pejuang? Atau jangan-jangan yang tadi itu emang bapak-bapak tua aja yang lagi nimbrung dan ikut upacara bendera ini dari kejauhan? Gimana nih menurut lo? Menarik. Nah, video ini nih yang sempat viral banget belakangan ini ya. Katanya video ini direkam di Afrika. Di video itu ada sebuah tradisi tarian yang namanya tarian kumpo. Atau kalau orang lokal bilangnya zangbeto. Jadi mereka percaya setelah mereka lakukan sebuah ritual, susunan jerami yang udah mereka rangkai itu bisa gerak sendiri dan bahkan bisa menari-nari. Tanpa ada orang yang menyentuh atau menggerakkan tumpukan jerami itu. So, perhatiin video yang ini baik-baik. Africans who might travel to an African country. Nah, di video yang tadi, lu bisa lihat dengan jelas ya. Sama sekali nggak ada orang yang kelihatan di dalam tumpukan jerami itu. Seolah kayak bisa gerak sendiri gitu. Tapi setelah gua cari tahu lebih dalam lagi tentang tarian kumpo ini, ternyata banyak banget orang yang cobain buat ngedebang mitos tentang tarian ini. Banyak orang yang gak percaya kalau tumpukan jerami itu bisa gerak sendiri kayak di video yang tadi. Jadi tarian kumpo ini, selain pakai tumpukan jerami kayak yang tadi, itu ada beberapa model guys. Salah satu yang lain itu bentuknya kayak kerucut gini. Tapi yang ini tuh gerakannya lebih kalem dan gak se-ekstrim kayak tumpukan jerami yang di video pertama tadi. Jadi gerakannya itu kayak pelan-pelan gitu guys. Nah, kalau kalian cari di YouTube, ada salah satu video dari tarian ini yang gagal. Jadi, tumpukan jerami itu jatuh. Dan ternyata di dalamnya itu ada orangnya guys. Tapi dengan cepat ya, warga yang ada di sekitar situ, yang kumpul di sekitarnya, itu langsung dengan sigap, kompak, buat nutupin dan ngebantu orang yang ada di dalam tumpukan jerami itu buat bangun dan lanjutin tariannya. So jelas banget ya dari video ini kalau tarian kumpo ini bukan ritual mitos dan segala macem. Termasuk gue yakin juga di tarian kumpo yang pertama tadi ya. Kenapa kok di video yang tadi itu bisa nggak kelihatan sama sekali orangnya? Karena itu cuman masalah ilusi optik aja guys. Makanya orang yang pakai kostum itu gerakannya itu harus cepet supaya doi nggak kelihatan sama sekali kalau di dalamnya itu ada kaki tangannya. Jadi seolah-olah kayak ilusi optik karena mata manusia itu bakalan lebih fokus sama juntayan tumpukan jerami itu guys. Itu sih yang gue percaya ya. Tapi gimana nih menurut lo? Apakah yang tadi itu cuman kostum aja? Atau emang bener kalau tarian itu tarian mistis dan sebenarnya tumpukan jerami itu digerakin sama roh? Gimana nih menurut lo? Okay guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.